Oke, halo Lur. Untuk kali ini Lur, kita akan ceritakan proses gimana ganti reflektor lampu daripada motor New Jupiter MX. Kebetulan ini motor saya Lur ya, motor zaman penjajahan. Jadi ini banyak kenangan dan cerita Lur. Ini mau saya ganti dengan yang baru. Kenapa? Ya tahu sendirilah, istilahnya itu fittingannya Lur ya, hancur Lur. Itu saya kasih aluminium beserta belakangnya adalah triplek Lur ya, saya akal lemur Lur, leleh gara-gara lampu LED yang berapa kemarin ya. Jadi saya akal kayak gitu, dan sekarang kita mau bongkar. Oh ya, untuk pembongkaran kita lepas dulu ya, buat perpasangan kiri kanan ini ya. Oke, sama ini perpasangan Lur ya, kiri kanan. Kemudian ini Lur ya, ini Lur. Oke, perpasangan kiri kanan Lur ya. Terus ini Lur, pasangan Lur kiri kanan. Oke, kita akan lepas dulu ya, langsung saja, let's go. Nanti kita akan lepas ini Lur ya, mudah kok. Lepas ini sama ini Lur ya, dan bawahnya sini Lur. Lur ya. Oke, dan setelah itu kita akan lepas Lur ya, skrup kanan kirinya, kiri ini kanan Lur ya. Oke, nanti kita akan pasang. Lepas dulu, pas kebalik Lur ya. Wih, satu. Nah ini tempatnya, awas kebalik nanti Lur ya. Sip. Oh ini Lur ya. Nah ini juga kita akan lepas. Sip. Nah ini Lur ya, sama ini. Nah Lur ya, yang baru Lur, tinggal pasang. Ini ketika sudah dipasang Lur ya, di motor Jupiter MX saya seperti ini. Kita akan tes reflektornya. Kalau menurut saya sudah terang ya, coba kita tes. Oke, terang banget Lur ya. Silau Lur. Kita tes dimnya. Kalau merek Win sudah oke Lur ya, lumayan. Nah, oke sudah bekerja. Jadi itu saja Lur ya untuk cerita kali ini. Semoga ini bisa jadi manfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.